Daun suji biasanya digunakan sebagai pewarna alami makanan, terutama pada masakan tradisional. Warna daun suji yang hijau cerah alami memanglah lebih disukai oleh ibu-ibu, daripada memakai pewarna makanan sintetis. Daun suji sesungguhnya bisa pula dipakai sebagai obat alami untuk beberapa penyakit seperti batuk berdahak dan berdarah, kencing nanah, disentri dan beberapa beri bahkan untuk wanita yang sering alami nyeri SH4D. Daun suji dapat diminum untuk meredakan sakit waktu H4D. Banyak kandungan zat berguna dalam daun suji atau dalam BHS ilmiahnya disebut Bleomeleangustifolia. Salah satunya yaitu senyawa klorofil yang berperan sebagai antioksidan serta memiliki daya hipokolesterolemik, kemampuan turunkan kandungan kolesterol dalam darah, secara in vivo, pengujian menggunakan hewan uji. Kedua aktivitas kimiawi ini sangat baik untuk menekan penyakit arteriosklerosis segi dari batang, akar, dan daun dapat juga dimanfaatkan untuk mengobati beberapa penyakit salah satunya kencing nanah, disentri dan beberapa berikan, nyeri lambung, nyeri H4D, dan penawar toksin. Di luar itu buah daun suji dapat mengobati orang yang kurang nafsu makan, dan turunkan desakan darah tinggi. Daunnya bermanfaat untuk mengobati sakit kepala, obat luar untuk beberapa berikan. Getah daunnya dapat dipakai untuk menebalkan rambut. Obat alami batuk berdahak dan batuk berdarah 20 lembar daun suji bersihkan bersih, tumbuk sampai halus lebih sedikit pahit lebih kurang 1/2 gelas. Peras airnya untuk diminum 2 kali sehari pagi dan malam hari. Obat alami penyakit kencing bernanah, disentri dan beri-beri daun suji direbus hingga airnya sisa 1/2 bagian untuk diminum 2 kali sehari. Obat alami nyeri H41D daun suji direbus hingga airnya sisa 1/2 bagian untuk diminum.